الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أما بعد فيا أيها المسلمون المتحدون رحمكم الله اتقوا الله يرحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan hari Jumat yang mubarakah ini kita bersama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, karena takwa merupakan wasiat para nabi dan rasul, wasiat orang-orang soleh, wasiat yang setiap hari Jumat dikumandangkan agar kita semua selamat dalam kehidupan dunia dan sejahtera dalam kehidupan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari-hari ini adalah hari kepulangan jamaah haji Indonesia dari tanah suci. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur, sehingga sekembalinya dari tanah suci menjadi sosok baru yang lebih meningkat kualitas keimanan ketakwaannya, juga kualitas kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosialnya, sehingga memberikan dampak bagi semakin baiknya kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, haji merupakan ibadah paripurna yang menjadi rangkaian terakhir dari rukun Islam yang 5. Hal itu tidak lain karena ibadah haji menggabungkan antara manifestasi tauhid dalam syahadat dengan ritual sholat, puasa dan juga zakat, sehingga kesempurnaan ibadah haji menggambarkan kesempurnaan amaliyah seorang muslim dalam bersyahadat, dalam bersolat, dalam berpuasa dan juga dalam berzakat. Oleh karenanya menjadi masuk akal ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjalankan ibadah haji dengan menggunakan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Karena kalimat sempurnakan itu mengandung makna bahwa ritual yang kita laksanakan adalah ritual yang sudah biasa. Ritual yang kita laksanakan adalah ritual sehari-hari, sehingga ketika kita menjalankan ibadah haji, maka seluruh ritual itu perlu kita sempurnakan sebagai bentuk pengabdian dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga merupakan ibadah global dan internasional yang dilakukan di Global Village, yaitu di Ummul Qura, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira Ummul Qura." Disebut di situ Global Village-nya adalah Ummul Qura dan juga Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudallil alamin. Yang sesungguhnya dua tempat tadi adalah tempat pertemuan tahunan terbesar seluruh umat muslim di dunia, yang bahkan pada zaman dahulu mampu melahirkan para pembaharu dan pejuang Islam di berbagai negara.
dan penggerak amar ma'ruf nahi mungkar melawan kolonialisme dunia. Tidak ada syiar agama yang monumentalnya melebihi daripada syiar ibadah haji. Tidak ada peribadatan yang kedahsyatan dampaknya melebihi daripada kedahsyatan ibadah haji. Oleh sebab itu, para hujjaj yang telah menjalankan ibadah haji, sesungguhnya mereka memiliki pengalaman internasional. Bahkan bukan saja dari sisi peribadatan karena dilakukan di tempat internasional, tetapi mereka juga memiliki hubungan antar kemanusiaan dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain di seluruh dunia ini, sehingga pengalamannya adalah pengalaman internasional. Oleh sebab itu, pengalaman internasional ini seharusnya memberikan dampak bagi penyelesaian masalah-masalah yang selama ini ada di Indonesia secara nasional dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dengan pendekatan internasional, atau menjadi lebih peduli dan ikut berkontribusi dalam penyelesaian krisis global kemanusiaan yang bersifat internasional. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, haji adalah juga ibadah spiritual yang syarat dengan sisi kemanusiaan dan ketuhanan. Dari keberangkatan hingga kepulangan, haji bukan ibadah sendirian, melainkan ibadah komunal yang meniscayakan kerjasama kemanusiaan pada tingkat lokal, nasional, bilateral, dan juga multilateral. Satu demi satu manasik haji pun dilakukan secara jama'i, bukan dilakukan secara fardhi, sehingga akan selalu berkaitan dan bersentuhan dengan jamaah lain pada setiap waktu, setiap tempat, dan juga keadaan. Pada saat yang sama, penegasan sisi ketuhanan berupa pelestarian bertauhid yang disimbulkan dengan ucapan labbaikallahumma labbaik. Kemudian menghiasi diri dengan ketakwaan yang dirujuk dengan ayat Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, serta pelarangan keras atas penghinaan, pengucapan kata-kata kotor dan silang lidah, disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Semuanya itu menjadi etika substantif yang mengiringi spiritualitas ibadah haji, agar tujuan penggabungan spiritualitas kemanusiaan dan juga sisi ketuhanan menjadi keseimbangan nyata dalam kehidupan. Sehingga mereka yang telah menjalankan ibadah haji benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mampu mengembangkan humanisme universal yang bercorak spiritualitas Islam dalam interaksi kemanusiaan global. Selebihnya, haji adalah juga ibadah napak tilas spiritual perjuangan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat Allah, kesucian kota Mekah, kerinduan terhadap Ka'bah, ketegaran Arafah, keindahan Mina dan Muzdalifah, serta kesahduan kota Madinah adalah tempat-tempat syiar haji yang mampu menggetarkan hati, meluluhkan jiwa, membuat mata menangis, dan menjadikan pikiran melayang jauh pada satu sosok manusia yang sempurna yang mampu membebaskan kota Mekah dan Madinah dalam waktu 23 tahun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Haji juga adalah perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kaum perempuan, karena dengan ibadah haji seseorang sesungguhnya telah berfokus memenuhi panggilan Allah dan rela meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan hartanya, meninggalkan semua yang dimilikinya di dunia. Oleh sebab itu, mereka yang telah menjalankan ibadah haji telah terbiasa hijrah menuju kepada Allah. Wa inni muhajirun ila rabbi, dan mengalihkan atau mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarganya demi kemaslahatan sosial yang lebih besar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua penggambaran tentang ibadah haji tersebut pada intinya memberikan penegasan kepada kita semua
bahwa ibadah haji mengandung elan vital transformasi kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosial dalam kehidupan. Transformasi kesosial tersebut dalam teori Ferdinand Tonis dengan istilah Gemeinschaft dan juga Gesellschaft akan berarti dilakukan jika jamaah haji mengerti dan sadar akan hakikat ibadah haji yang dilakukannya serta memiliki kemauan untuk melakukan transformasi mendasar pada dirinya dan juga untuk merubah kesolehan pribadi yang selama ini ada dan juga kesolehan sosial yang sifatnya lokal dan nasional menjadi kesolehan pribadi dan sosial yang bersifat internasional. Dengan transformasi ala Ferdinand Tonis ini diharapkan para hujjaj menjadi manusia paripurna yang terbuka wawasan internasionalnya, yang universal dalam pendekatan penyelesaian masalahnya dan proporsional sisi kemanusiaan maupun nilai-nilai ketuhanan yang harus dipraktekkan dalam kehidupannya dengan berlandaskan pada spirit tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para hujjaj mewarnai kehidupan keberagamaan dan kenegaraan kita di Indonesia sehingga semakin banyak di Indonesia ini profil-profil orang-orang soleh baik secara pribadi maupun secara sosial, baik lokal, nasional maupun internasional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safiyyu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikati qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wangsur ibadakal muwahhidin wangsur man nasaraddin wangsur ikhwanana fil iraq wa suria wal yaman wa falistin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka al-yahud fi israel. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa man wa an sa'iril buldanil muslimin ammah. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma addim ala jumhuriyah Indonesia al-amna wal aman wa ala sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar wa aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salati, hayya 'alal-falah. Qad qamatis-salatu, qad qamatis-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.